salah masalah zahirna enak gitu ge oge mungkin bae penting hatena mah lurus ka Gusti Allah. Kenyataanana guru-guru abdi lah eta sok tidak begitu. Justru makin hati-hati salatnya tarawih makin jadi pendek. Orang kalau tasawufnya benar, maka dia akan semakin menjaga syariat. Ya, karena sudah bakal, sudah seimbang. Ketika dia melihat Allah, dia bisa melihat makhluknya Allah. Ketika dia melihat makhluknya Allah, dia bisa melihat Allah. Itu bakal. Kalau fana kan tidak melihat apapun sirna yang dia lihat hanya Allah. Seperti Sofia Adawiyah, Hussein bin Mansur al-Hallaj, Imam Surawardi, sama kan Surawardi juga dipancung loh. Termasuk Hasidina. Itu fana. Imam Abu Yazid al-Bustami kantos ketika mengatakan ma fil jubbah illallah. Tidak ada dalam jubah kecuali Allah. Insyaallah dalam jubah. Orang belajar baru belajar Fathul Majid, orang baru belajar Syarhul Bajuli dari Atha Nabi Nanti Jabir Darori. Allah mutahayyiz. Allah ghairu mutahayyiz. Allah munazzahun 'anil jubah. Ini mengatakan Allah ada dalam, berarti Allah itu adalah butuh tempat. Oh, murtad. Padahal bukan itu bahasa cinta. Mata jumpa ya Allah. Itu bahasa cinta. Tidak bisa dipandang dengan kacamata syar'i. Sama ketika orang yang bercinta, kata si perempuannya kepada laki-lakinya, "Kanda, aku melihat ada rembulan di wajah." Jangan salahkan dia. Dia sedang dimabuk cinta. Cek normal, lain bulan jarawan. Tapi orang jatuh cinta itu gak bisa dihukumi dengan macam, oh, pecak. Matamu. Oh, pecak manetap. Jarawan disebutkan bulan. You know. Yeah. Istilah Gusmus, hati itu punya logika yang tidak dikenal oleh logika. Nah, katakan lamun jalmi nyaan dina tasawufna biasana syariat aja makin fokus. Sekecil. Lamun jalmi nyaan tasawufan syariat. Kenapa? Siapa yang paling sufi di dunia yang melebihi Rasulullah? Rasulullah tetap banyak. Cuman memang ada orang yang mungkin secara zahir tidak kelihatan. Nah, salamat sabar itu biasanya kita di apa namanya dalam makomat-makomat itu diwajibkan, dianjurkan untuk tidak terburu-buru sangka kepada orang lain. Sayyidah Aisyah kan kantos unyukkan ke kalung Rasul bade angkat ke mana terus sampul lah kita bikin perencanaan serkan yang Rasul serkan boleh tapi jaga hati, jaga lisan, angkat ninggal naon itu sudah harus rentek di mana ninggal naon lah pokoknya yang perilaku di mana itu benar ninggal naon mengurang kira-kira hati lemahmu lagi mengalih lemahmu. Amin lah disana dia. Si gila menggawek mewakil mau jadi galanangan dia bukan menggawek mewakil bakal bener wakil lagi. Kira-kira lah kira-kira. Walau amin dengan apa? Ngerentek dengan mana? Angkat tumi, wui anjing-anjing seperti yang langsung lu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 l
penuh darah mulutmu. Sahur lagi di orang sudah sedai. Mana? Coba minum sempurna. Puluh tu ketemu. Aisyah bingung. Itu wala yang terpanggung bahwa ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maita. Kalau membicarakan kejelekan orang lain itu sama dengan memakan daging manusia. Itu kan membicarakan si Aisyah baru ngerti makomnya makom istri Nabi. Baru ngerti aja langsung tegur. Di sana kayak Nabi sedang berdakwah di depan para raja, tiba-tiba dongkap Abdullah bin Maktum, seorang yang buta, langsung ada sahabat tawarlah. Namanya berpaling. Anja Abu A'ma. Wa yudrika Allah. Langsung tegur kan?
Kiat Kanjeng Rasul ini sedang bersama dengan tokoh-tokoh yang tujuannya adalah berdakwah supaya mereka masuk Islam. Tiba-tiba kering teh. Jalmi biasa, fakir, teningal, dekil, kinten-kinten gitu. Saya sudah beratus dari palirek, gila, kira-kira gitulah. Ada salah tawar. Mun bahasa orang, kita kira-kira. Langsung menitipun. Rasul. Mata wajar, namun menemikiran teknologi. Tidak pernah diterima. Baru orang tak itu umpama dalam pemilih bos. Merasa dapat istiqomah lima terkeluar kenal enggak? Pinuh sih keluar. Gitu loh. Nah, saya lagi orang kalau matang tasawufnya, saya yakin dia akan semakin menjaga syariatnya. Di kafatulat dia akan menjaga syariat itu. Kata Ripati, fasyariatun kesafinatin, watariqatun kalbahri thumma haqiqatun durrul ghulam. Gitu kan? Fasyariatun kesafinatin, syariat itu seperti perahu. Watariqatun, jalan menuju Allah itu seperti kalbahri, seperti selautan. Thumma haqiqatun durrul ghulam. Kemudian di dalam lautan ada permata. Hakikat itu seperti permata yang di dalamnya. Jadi seorang kio, anda ke sepertikan tengah lautan, angsur karena mesti butuh dia ke parau itu bisa. Terlelap. Entong mentang mentang ke tengah tu, ayat nak lepas di dalam parau itu, emang boga ambibi, boga nafas insan. Jangan lepaskan. Tidak ada orang yang lebih sufi melebihi Rasulullah. Dan Rasulullah pun masih melakukan syariat. Yang kemarin, Ustaz Razi bilang, cipnya surga itu ada di sini. Tapi Rasulullah melakukan tindakan syariat. Kenapa? Kalau tidak begitu nanti akan banyak yang menyembah beliau. Ketika paceklik, Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim di boikot. Rasul ikut gak di boikot? Ikut gak masa kelaparan? Ikut. Kenapa? Ditonjolkan. Ditonjolkan sisi-sisi basyariahnya. Almul Huzn yang melatar belakangi suami Raj, katanya. Almul Huzn yang melatar belakangi suami Raj, katanya. Gitu ya, nanti terus itu. Terus. Mulai. Udah Sayyidah Khadijah wafatnya bulan Ramadhan. Sayyidah Khadijah itu wafatnya bulan Ramadhan. Itu kenapa disebut Almul Huzn? Karena Nabi kehilangan dua manusia, karena Nabi punya Allah. Kenapa sedih kehilangan? Ini sebab asbab al-basyariyah, al-asbab al-basyariyah. Maksud saya Nabi tetap aja punya sebab-sebab yang ada keterikatan dengan makhluk gitu loh, al-asbab al-basyariyah. Maksud saya Nabi enggak yang cling 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 gitu. Lihat bang cling 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 kira-kira begitu, kira-kira jadi saya sampai jauh ini begini sih menyikapi para pecinta jauh. Saya sangat suka kepada mereka karena mereka, karena walau bagaimanapun itu adalah cara mereka untuk mengejawantahkan keinginan mereka untuk dekat dengan Allah. Itu adalah cara mereka untuk mengejawantahkan bakal tapi dia royong kenal dia masuk ke Allah. Anu benar ya, benar ya. Supaya yang ngaca ke cara Gusti Allah, di mana salahnya? Di lemah yang ngaca ke cara Gusti Allah. Tidak ada salahnya. Baru kemudian kita akan bahas. Tapi saya aku belum mantap. Nah, baru kita bicara itu. Tapi kan awal niat yang jelema berbagai cara dilakukan supaya kita hayo cakap sekali Gusti Allah. Apa salahnya di rumah bukan kaya itu langsung. Tapi ingat, kemarin juga saya baca inna ma qulistu ma'liman. Tidak ada derajat yang kira-kira begini yang sama profesinya dengan profesi Nabi kecuali ngawulan. Saya sadar pada jangan ngawulan, ngawulan enggak ada lah, ngawulan.
putra, orang murid, orang santri, itu profesinya meniru profesi Nabi. Innama wa'istu 'aliman. Hadis tersebut. Kuring teh diutus ke Allah jadi tukang ngaulan. Jangan berpikir bahwa profesi guru itu adalah profesi yang tidak menjanjikan. Sangat menjanjikan. Ini memegang estafet kenabian, walaupun bukan jadi nabi. Itu apa saya? Kira-kira dulu kan sempat viral. Abdi mah justru menyaksikan oleh para sosok yang benar gitu kan. Laku lapahnya itu sangat lebih terjaga. Sama oknum menteri. Ini yang terbatas dia itu jadinya kan salah satu sunnah hadis satu yang terlepas. Setelah kamu setelah kamu melihat Allah, maka nanti kalau tidak mampu seolah-olah diawasi. Antamun Allah karena keturunan. Ya, ihsan dalam masuk. Kan hadis itu yang baik nama dah jurus sedih dari sulit dah hasil. Jangan siapa. Nama itu Bukhari siapa? Bukhari, Imam Muslim atau muttafaq alaih? Bainama nahnu julus inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ana ila rajulun shadidu bayad thiyab sharidu sawadi sha'r la yura alayhi athar safar wa la ya'rifu minna ahad. Siapa? Kepala. Ngawalah. Insyaallah. Lah, itu pada Rasul sumping qala ya Muhammad akhbirni 'an al-Islam. Ya Muhammad akhbirni 'an al-iman. Ya Muhammad akhbirni 'an al-ihsan. Gitu. Sobat kan bebet tah anu penjelasan tentang Islam dirumuskan bahkan yang namanya syariat dikerucutkeun deui ka ilmu fikih. Pertarosan tentang iman kerucut belakangnya jadi ilmu akidah, kerucut ini jadi ilmu tauhid. Pertarosan tentang ihsan anta kepada Allah taala itu kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Dan jika kau tidak melihatnya maka Allah melihatmu. Ini maksudnya jadi ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Itu ilmu fardhu ain, kebenaran untuk perlu belajar di setiap individu. Itu tasawuf. Anjam. Abdi maca sih dina Ramadan ini maca, tapi ini baru dah jam salapan maca kifayah, maca kitabiah, anu siang malah kurang tapi terdawalan katanya semanggi supados teh saya rawak terus sama orang kawitan kintan jam setengah tiluan lah jam 2 nungun mikir jam 2 jam 5 reksa lah jam 5 reksa insyaallah mudah-mudahan biasa maca saya muslim sama arba'in imma arba'in an-nawawi wa imma arba'in Kader Kesasi Masari gitu, Pak Sep, boleh teh. Ada Kesasi Masari yang banyak sama, belum baca. Habis itu semacam teh malah kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ulil Mayyit Minal Amal, Syekh Muhammad. Sekarang kitab At-Tambihan Al-Wajibat Hadrat Kesasi Masari. Kita dari Nabi itu dari ngomongan antara serta dua. Tapi kemarin ada usulan di Pak Sep, soal cara-cara sukesna Arba'in Syekh Hadrat Syekh, Mangah. Nah, insyaallah ada pamit sama jaya yang cari jian yang ketik lain lagi kan artinya seorang saya muslim ada orang pilih weh orang pilih ya benar babna tentu bersama saya muslim jika sama hari nasih ya dipilih babna nah, itu ujung-ujung tawakal ya wah akhirnya kata mardi ku anjina dianggapnya orang bab sabab bab kasab bab doa bab kasab bab susah ada kan saya langsung lebat karena kalau bab syukur atau serengse, bab sholat atau serengse, bab kasar atau serengse, bab doa atau serengse, langsung lebat karena kalau pada albaran berani baca iya langsung jadi lebat. Baca iya salah rena, salah rena, nyaris itu terus kampus langsung nyaris. Ayo orang baca yang lain sah. Bismillahirrahmanirrahim. Cari baca. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mushaf Ta'rifuh satu Ta'rifuh definisinya. Lugatan
ismu makhulin minat tasib wahwa al-khotohu wa tasib al-khotohu kesalahan disohibah dalam lembaran kitab wa minhu sebagian musahab lugawi as-sahafi wahwa sahafi man orang yukti'u kang salah yang salah pikir otis sangipati dalam membaca lembaran kitab wa yugayiru mangka merubah man ba'do al-fadlihat ada sebagian lapadna sahipah isababi khatihi dengan sabab kesalahan man pikir otiha dalam membaca sahipah istilahan tabyirul kalimati merubah kalimat til hadis yang ada dalam hadis illa gairi marwahas sikot menjadi kalimat yang bukan diriwayatkan oleh rawi sikot. Terus lapdon berubah dalam lapadnya au maknan atau berubah dalam maknanya. Aham dua, ahamiyatuhu itu. Ahamiyatuhu wadiqatuhu. Wadiqatuhu, pentingnya mushohab dan rumitnya mushohab. Wa mushohab itu panunjali mindakikun ilmu yang agung yang lembut. Watakmunu lan tersimpan atau tersembunyi uhmiyatuhu kepentingannya mushohab. Pikashbil akhtai dalam membuka kesalahan-kesalahan allati waqa'a fiha ba'dur ruwat yang terjadi dalam kesalahan itu pada sebagian rawi wa innama yahattu sarang pastina bangun atau memikul bi'abai hadihil muhimmat pada beban-beban kepentingan ini al-huddaku orang-orang yang ya pintar minal hufadhi saking orang-orang yang tak yang hafid kadarikutni kaya Imam Darukutni taksimuhu tiga taksimuhu pembagian usaha kosama udah membagi al ulamahu al musahapa ing hadis apa hadis musahap ila salasati taksimatin kullu taksimin setiap tiap pembagian diiktibarin kalawan satu sudut pandang wa ilaika hadhihi taksimatu dan diserahkan pada mula pembagian-pembagian ini satu bi'tibari mawkinihi dengan sudut pandang letak terjadinya musahab yang kesimu terbagi al-musahab bi'tibari mawkinihi kalawan pandang sudut letak terjadinya musahab ila kismani dua bagian wahuma yang dua itu tasipun fil asnad fil isnan asnada yusnidu isnan isnan sanad al asnadu sanad sal isnad sanad sal isnad wa misalhu dan contohnya itu tasip fil asnad fil isnad hadis Syu'bah hadis yang diriwayatkan Syu'bah al-Awam dari Awan bin Murajim sahabahu merubah pada hadis itu Ibnu Ma'in faqala Ibnu Ma'in anil Awam bin Murajim bin Muzahim yang kedua tasib fil matni wa misalhu dan contohnya pas tasib fil matni
hadis Jayad bin Sabit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tajar di masjid membuat kamar Nabi di masjid. Sahabahu merubah ing hadis Ibnu Lahimah Lahiah faqala Ibnu Lahiah ihtajama, berarti melakukan ujama Nabi fil masjid, dalam masjid. Bi'tibari man syaihi ba, bi'tibari man syaihi, dengan sudut pandang sebab terjadinya mushaf. Wayan qasimu, dan terbagi mushaf bi'tibari man syaihi ila kismaini, dua bagian aidan wa humalan, dan yang dua itu tasifu basarin, perubahan karena penglihatan, wahwa aktsar, itu yang lebih banyak. Ayastabihu tegasna samar-samar, al-khattu tulisan ala basaril qari'i, menurut pandangan penglihatan yang membaca. Imma lirida atil khatti, ada kalana karena jeleknya tulisan, au ada minatihi, atau enggak ada titiknya khat. Wa mithaluhu, dan contohnya tasipu basar man soma ramadona wa atbahu, kemudian nuturkeun naon Indonesia mengikutkan, namanya wa atbahu, lan mengikutkan man ing ramadon sitan, 6 hari min Syaban. Sahapahu merubah ing hadis Abu Bakar As-Suli faqala man soma ramadona wa atba'ahu syai'an, sitan jadi syai'an min Syawwal. Fa sahapa man kam merubah Abu Bakar As-Suli sitan ing 8 sitan ila syai'an, maling 8 syai'an. 2 tasyifu sam'i, merubah gara-gara salah pendengaran. Ayat tasyifu, ya, tegesna merubah man sya'uhu utawi sebab terjadi natasyif iku roda rida atus sam'i, jeleknya pendengaran. Abu dusami atawa jauhnya orang yang mendekat, alnah wudalika atawa seumpamanya itu. Patas tabihu maka samar-samar alaihi insami, opo ba'dul kalimati, sebagian kalimat, likauniha karena keadaan itu kalimat, ala waznin sorfiyin wahidin, pada wazan sorok yang satu, pada wazan tasrif yang satu. Misaluhu perumpamaan tasrif sam'u ialah hadis yang diriwayatkan marwiyun an Asim al-Ahwal, dari Asim al-Ahwal sahabahu nasih merubah in hadis sapa ba'duhum muhaddisin faqala ba'duhum an wasil al-ahda. Nah, iktibari nafrihi, menurut sudut pandang lapatnya hadis au maknahu, atau maknanya hadis, wayan kosimu iktibari nafrihi au maknahu ila kismaini, dua bagian wahuma, yang dua itu tasyif fil labdi wa aktar. Wadhalika ka amfilatis sabikoh, dan itu tasyif labdi seperti contoh-contoh yang udah lewat. Yang kedua tasyif fil makna, ayat-ayat mudkia yang menetapkan rawi al-mushahab pada hadis mushahab al-lafdo, redaksinya gitu, ala halihi tetepan karena tingkahna mushahab, lakin yufassiruhu, tapi nafsir, menafsirkan rawi gitu, rawi ing hadis
tafsiran dengan tafsiran ya dulu anu nuduhkeun ya tafsir ala annahu kana sa'nya narawi pahima pahama gitu fahma fahima anu maham yeta anu eta fahima paham saharawi fahima paham rawi maknahu maham paham rawi maknahu maknana hadis musahab pahaman kalawan paham ghairu muradin yang bukan dimaksud dengan rawi yang apa yang tidak dimaksud oleh hadis ini. Wa misaluhu dan contohnya tasipil makna kalau Abi Musa al-Anazi nahnu kaumun lana syarukun, kita semua kaum yang punya mempunyai kemuliaan, nahnu min anazah dan kita semua dari kaum anazah, sholat milayna menghadap anazah sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudidu ngarepkeun Abi Musa bidzalika ku kawalna hadisa kana hadis hadisa anna nabi pada hadis anna nabi sallallahu alaihi wasallam sholat menghadap nabi ila anazah ka anazah ka kaum anazah patawahama mangkanya ka Abu Musa annahu satu kangjeng nabi sholat kangjeng nabi ila qabilatihim menghadap qabilah anazah wa innamal anazatu dan pastina ari anazahuna di dieu eta al harbatu alat perang tombak tunsobu yang ditancapkan harbah baina yadayil musalli di payuneun jalma nu sholat. Paham tuh? Jelas sholat misalkan kata besamat tidak yang kalimat kata muskil amin amin yang salam kita yang salam aku bilang mendekati sekarang harus nonton ilmu as-sahafi itu man yuhtiru fi qira'at as-sahifah jalmi hanya lepat dengan maca lembaran berarti ilman nomor salam masih kita berarti ini bayar ba'du al-fadhiha bisababi khata'ihi fi qira'atiha maka gara-gara salah nah akhirnya menyebabkan dia salah atau keliru merubah sebagian lafaz-lafaznya. Nah itu secara lugat menurut istilah disebut hadis mushahaf dan merubah kalimat dalam hadis kepada ungkapan yang tidak semestinya. Oke okay? Atau merubah redaksi hadis dari yang aslinya demikian menjadi tidak seperti itu. Menjadi tidak demikian. Taghyirul kalimat, ngarobah kalimat dina hadis tidak sesuai sareng sakumaha riwayat anu kuduna kitu. Oke, ya. Teu sami sareng anu diriwayatkeun ku jami-jami anu terpercaya baik dina sisi lafaz atawa dina sisi makna. Sakali dina sisi makna aya kapan lafaz bisa merubah kana makna. Nah, atawa tahu memang lafal nama itu salah dengan penafsirannya salah sebentar terakhir anazah oke terus kita makan sohab istilahat dengan berbentang sohab ya kan oke ahamiyatu wa diqatu wafan menjarilun tapi berwatak wa ahamiyatu fi kashfil fi kashfil akhtar ilati waqa'a fi amamun wa innama yamadu bi akba'i hadhi muhimma al-tudhaku binal kufad kadar kudni ini adalah fun disiplin ilmu yang sangat agung dan begitu rumit. Oke. Okay. Ya, namanya rumit, lembut itu rumit, daging itu lembut, susah, rumit. Kenapa? Karena pengetahuan tentang mushaf dapat mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian para perawi. Kok bisa? Bisa. Para perawi kan juga manusia, sanes malaikat dan nanti asalnya lepas. Wa inna ma yahdhu bi a'ra'i hadhihi al-muhimmat mutta yang tergerak hadhu itu kan bangkit yang terberat tergerak bi a'ra'i hadhihi al-muhimmat untuk memperhatikan hal penting ini
adalah Al-Huzza, jadi-jadi cerdas, ya, ya, Al-Huzza, para hafid-hafid yang cerdas. Upami ayat Al-Huzza minal huffad, upami min makna nabayaniyah minal huffad, atau makna dari tabiin, ya, tapi ya, tabiin saja. Biasakan terjemahna mayun dengan majrur, ya, jadi dia. Yang tergerak untuk memperhatikan masalah ini adalah para kufar yang cerdas. Dan jangan orang cerdas dari kufar. Ya. Para kufar, hafid-hafid itu biasanya yang hafal tidak kurang dari 30 ribu hadis atau berapa. Nanti kalau pengen lihat definisi kufar itu, di Tadribur Rawainya Suyuti ada. Ada hakim, ada hafid, ada amirul mu'minin, gitu kan? Ada syekh, ada muhaddis, ada talibul hadis, ada balibul hadis, ada muta'allimul hadis, itu masing-masing ada termnya dan masing-masing ada ciri-cirinya. Yang tergerak untuk memperhatikan masalah yang penting ini adalah para huffaz yang jenius, para huffaz yang cerdas. Ya. Seperti Imam Darqutni pembagiannya, ulama membagi mushaf menjadi tiga bagian, masing-masing bagian itu punya pembagian lain. Wa ilaika hadhihi taqsimat. Pembagian pertama, mushaf dari sisi tempatnya. Yang qasimul mushaf bi tibari mawqihi ila ismain. Di mana mushaf itu terjadi? Satu, tashifun fil isnad. Bisa jadi tashif, kesalahan itu ada dalam sanad. Contoh, hadisnya Imam Syu'bah anil Awam bin Murajib. Ini hadisnya begitu yang benar. Imam Syu'bah kandungan hadis anu jalur nanti Imam Al-Awwam bin Murajib. Ternyata Imam Yahya bin Ma'in, Ibnu Ma'in itu namanya Yahya bin Ma'in. Lepat macana sanes Awwam bin Murajib tapi Awwam bin Muzahim. Oh. Lepat kecapnya. Lepat kecap, nah, kita mau sohab. Kalau serang Zahid. Ya, lepat nyebat Nabi kita jadi doi. Tina Hasan jadi acan, jadi doi. Coba, angker nih, matis. Kira-kira salahnya, itu Murajim, karena misalnya masa itu tiga tuh. Nyata, itu bisa gitu. Kita tenang, nah, berarti kurang jeli. Murajim, Zahid. Tashifun fil matan, bukan dua, tashif di dalam matan, kesalahan di dalam matan. Contoh, hadis Zaid bin Tsabit anna Nabi SAW ihtajar fil masjid. Hadisnya gitu, Kanjeng Rasul ngadamal kamar di masjid. Sahabu Ibnu Lahiyah, Imam Ibnu Lahiyah ada keliru dalam meriwayatkannya, kelirunya di sisi matan, mantan dapat kuping, dan ihtajama fil masjid. Anda Nabi SAW, ya tajam, ya ketika ihtajar, kalian tajam beda sahuruf, mana jika serba harokat tepat hak, gitu ya? Tadi gitu, mata jadi dong, aneh habis. Kita tidak ngomongin lu di aneh. Lu pertama itu, lu pertama itu. Mana ayat penjelasan, sohabahu. Lu kedua berarti lupa, sohabahu itu lagi. Biakibar man syaih. Dari sudut pandang kemunculan tasrif yang kasih biakibari man syaihi ila ismain aidan, apa sih yang menyebabkan terjadinya tasrif itu? Kira-kira ada dua. Satu, tasrifu basarin, salah dalam penglihatan. Ini yang banyak. Yashtabihul khattu ala basar al-qari. Jadi si tulisan anak rumah mungkin atau umat. Kebayang ya? Mungkin karena tulisan anak rumah jadi jelas. Ala basar al-qari. Menukulna fa jadi qaf, qaf jadi fa dan seterusnya. Imma lirida, ya berat kesinggung. Imma lirida atil khati. Mungkin tulisannya goreng. Aw ada minakatih. Atau memang gaya titikan. Dengan umur memang serang. Gara-gara tiada titikan, akhirnya apa? Pagi lintas. Ba, ta, ha, pagi lintas. Fa, fa, sengkof, pagi lintas. Ain, hin, pagi lintas. Ha, jim, kha, pagi lintas. Abdi wa'ayah juga titikan sering pagi lintas, kan? Dorban ghairam barrij, atau dorban ghairam barreh. Masalah, menang nyabok ke pemajikan, pemajikan nusud, gitu ya, pemajikan tenurut, menang nyabok.
cek asal ban khair barrij atau dor ban khair barrij tak lagi bingung dah orang pada zaman kibari setelah saya tidak tinggal oh yang menyakitkan dan menyakitkan itu mubarne ternyata biduni nokoh aibha gitu amurfa ya kamu kok pun tak sebenarnya jadi harokatan mungkin jadi titikan yang nggak dapat internet padahal gitu ya tasyifu basari nah ini yang paling seru wa misalu man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawalin ilmanu puasa bulan ramadhan dituturkan ke dalam poe ke dalam bulan syawal gitu ya pantek ke dalam tawa lihat ya biasa biasa lah tapi 12, 14, 18 biasa lah jadi sini udah sisi mantra di sini nah biasa dia berang 2 dekapi 7 salah senama untuk kedah 2 dekapi 7 yang mana lebih penting lebih kira di sisi syawal biasa lah ya terkedah mentawadiyah terkedah mentawadiyah mengawai kan sok katibaan ku sifat males biasa lah mentes mangkung beres oh terus biasa barang kapan ini mentes udah males ya saya itu lebih respect kalau bisa 2 sampai 7 nah selama di sikap dulu kata Pakku di sikap dulu keterap berrean ketal ini masalah maslahah saja bukan sebuah keharusan Ali sudah mempertanyakan ini ke beberapa guru hadis kak tidak sebuah kemutlakan untuk keping 2 bukan keping 7 tidak ada yes sahafahu Abu Bakar As-Suli faqala. Nah, kalimat FHT di tashkif katanya ku Abu Bakar As-Suddi man shoma ramadhana wa atba'ahu syai'an min syawal. Namun syai'an bisa siapa wae. Terusnya. Nih. Fasakha fasittan ila syai'an. Nah, cenah ila anta syai'in tan kitu ngaran ira bi kaya. Isi pajangkeun kieu ngaran kita bisa nahu. Nah, cenah ya kita tawaruf jantun kana syai'an min syai'in. Saya mampu Tuhan di usaha nahu. Jadi cek arah segitu yang ngelari. Nah jalan dari kita lihat di lebar ini anu oh dasar cek kepangi kemana dan kenapa kepangi terus sedih jalan cek kepangi dan kemana di setiap kenapa kepangi hebat tasif sam luka dua tasif gara-gara naut lepat kuping ayat tasif pun mansyur ridaan sampi tak sempat tos kata sahur. Tak seperti tos anu tadi ihtajaro sareng ihtajama nulis sebat hadis musohab nate ihtajaro nata ihtajama. Kepentingan itu ayat kalimat musohab. Oh jantan anu disebatkan hadis musohab nama tanu kedua lagi. Kebingat ihtajaro fil masjid. Kali Rasul ada malkamar di masjid. Sohafa salah macam bukan ayat hadis saya jolahin. Fakola Ibnu Layyah ada ngucapin kuma ihtajama sana. Kata sahur. Yes. Fasohafa sintan ila syai'an jelas. Sohafa salah cipta, salah maca saha Abu Bakar As-Suddi kana lafaz sintan ila syai'an ganti ila syai'an. Tasyibus sam'i ay tasyifun tegasna salah maca. Artinya gitu ya salah maca artinya gampang nama. Mansyahu yang akar masalahnya dengan this dengan akar masalah segalanya deh mansyahu akar masalah sababna sabab eta salah teh naon sabab eta salah maca teh tidak anu sangki gorengan pandenge awan cepil musam sirah sagedik kagetan eta teh namina naon mosok ah ternyata aya bahasa hadis.
musab sirah sedetik jadi musab sirah sedetik. Ya kan, musohab bisa babi melida atis sabi. Gitu ya. Lima aja di anahu nama fi dirasat. Kata menanam molor. Jadi dibahas ternyata kita teh musohab. Mau ngomong nama di tengah hati. Mau ngomong nama majil wadis pak. Aku ada sami. Nah kalau mau pinggir nanti kan tepihan. Dan nama nanti Remang-remang. Termasuk cadel benernya ada kata nabi kosong kosong kata nabi ganeng pas ngaos ayat pas menjelaskan pas ngobrol karena nabi ngelaku nah kita nah mudalik biasanya kagak mata mudalik pas saya itu fatas tapi mau aneh pak dari kalimat maka jadi samar sebagian kalimat ayat tapi pas dulu pas kalau kan pas dia aja kan kan tapi kalau jadi lah gerung kan atau mercon atau petasan dan asal tidak asal dia asal dia tadi sering lah gitu ya tak berpotensi jadi toshif sama gitu di kau lihat atau mungkin karena ayat ungkapan anu wazanatnya mirip ala wasmin sorfiyin wahidin gitu ya. Tawa itu apa? Alawas di sorfiyin wahidin mangalah tanpa kelaku. Wa misaluhu hadithun marwiyun an asim al-ahwal sahabahu ba'duhun faqala an wasim al-ahdam. Ya, walaupun beda huruf tapi kan sami wazan. Asim al-ahwal. Jadi, wasim al-ahdam. Sami, wazannya sami. Terus ya? Wazan. Asim. Jadi iya, ya? Hasan bin Mahmud, Acan bin Mahmud. Kata sahur ya? Acan bin Mahmud. Sama ya? Dapat anak. Bi'atibari lafzihi aw ma'nahu wa yaqtasimu bi'atibari lafzihi aw ma'nahu ila isni wa huma tashifun fil lafz. Oke, ayat tashif dina lafad ilu sudut. Itu seperti contoh-contoh tadi presiden tasir di nama tunggul an-nasib al-ahwal jadi an-wasil al-ahdab lafadah robinya tadi kita jarang kita jaman lafadah robin ahlu kadua tasir itu di mana ayat tasir itu mana tadi kurang itu bakal jadi PR ke orang mau aku ngaji lebih seru ke gerak ayat-ayat juga kia rami al-musahif al-lafu ala halihi lafadah apa seru lakin yafasirhu tafsiran. Jadi kalau dibahas dia masalah mata walam jabi mata minta dan jahiliyah kata waman mata walai safi ono kihin banyak mata minta dan jahiliyah kan di orang semua ada begitu lama dan tidak lupa tapi orang-orang beat nggak jelas karena salah ye lama dan tidak lupa tapi nafsirkan aja kita salah sarua ini sosok ini sosok. Nunafsir kanana musahif hadisna dimusahafkan kemana mana. Oke. Berarti yang salah bukan hadisnya tapi pemahaman dia terhadap hadis. Ingat anu mengon kamari ke alim sahabat yang ngadawukeun ketika ada orang mengatakan hadal haditsu yukhalif haditsan akhar. La. Lakin hadal hadis yukhalifu fahmaka lidzalika. Fahmuka di hadhil ayat yukhalifu fahmaka li tilkal ayat. Ayatnya tidak berseberangan. Pemahamanmu terhadap ayat ini berseberangan dengan pemahamanmu terhadap ayat itu. Nu salah lain ayat lain hadis tapi nu salah kecerdasanmu yang tidak paripurna. Oke. Wa misalu bi qaulu Abi Musa al-Anas. Ayat namina jami Abu Musa al-Anas. Nahnu qaumun lana syaraf. Kita adalah kaum yang punya kemuliaan. Nahnu min Anas. Kenapa? Karena kita itu adalah dari kabilah Anas. Orang Arab itu kan kesukuannya ini banget. Kesukuannya ini menonjol banget. Oke.
salla ilaina Rasulullah. Kanjeng Rasul tepan ngarep ka urang, ngarep ka kabilah Anazah. Weh. Nah, dimaksud mana? Yuridu bidzalika, dia menghendaki hadis. Mana cen hadisna Kanjeng Rasul tepan ka kabilah Bani Anazah? Eta, salla ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Anazah. Kanjeng Rasul netepan ila Anazah aja kan. Ila Anazah dia pahami ke kabilah Anazah, padahal bukan ila Anazah itu menghadap tombak. Menghadap tombak. Fatawahama salah menduga, tawahama itu berpraduga keliru. Annahu sallallahu alaihi wasallam ila kabilatihim. Siapa tadi? Abu Musa Al-Anasi mengira bahwa Nabi itu sholat menghadap ke kabilahnya. Wa innamal anazatu huna, padahal yang dimaksud anazah di sini bukan kabilahnya tapi al-harbatu, tapi tombak. Tunsabu baina yaday musalli, yang ditancapkan di hadapan orang yang sholat. Biasanya apa batasnya? Cek. Kan ini Rasul dari depan tancapkan tombak di payungana. Tombak bahasa Arabnya biasa anazah, biasa harbah. Tapi kumar-kumar dia itu dari kabilah Bani Anazah merasa kudu Rasul sholat menghadap ke kabilah kita. Lain gitu sih ya Tidak dong. Jangan langsung menentukan nancet dan tombak yang main-main anak tombak yang main kabilah Anazah. Tak ya deh. Redak sehanyis tidak dirubah. Tapi pemahaman terhadap hadis seperti itu. Ini yang kerjaan sekarang. Yang kemarin saja. Kata Asad Arazik, itu adalah bayat kepada pemimpin yang sah. Dan berarti kita sudah berbayat. Iya, berarti yang belum berbayar mereka. Sesuas alam ahla dikir. Beratus kulan sanes ukur bayat kulan sepertos ayat orang-orang yang tidak mengakui Jokowi gitu kulan. Sepertos sepertos lah gitu kan. Kita tidak mengakui kepemimpinan. Nah, mata jadi biasa. Tapi itu kan gini sebenarnya kalau tidak salah itu siwatnya bukan siwat isi mas darmi. Kalau istimewa sebenarnya mimnya mai tatan bukan, tapi itu masternya master saya mi tatan. Itu bukan master, bukan master mai tatan, tapi mi tatan. Saya lihat di dalam kitab hadis saya muslim itu mata mi tatan. Jadi matinya seperti, jadi tidak mati dalam keadaan jadi bukan matinya seperti master saya. Fit latun. Bahasanya bukan fa'anadun, bukan maf'alun, bimbing alun, fi'latun ya, fa'latun maksudnya fi'latun maksudnya kaya fi'latun. Jadi bukan masdar, bukan isi masdar atau masdar bukan, tapi itu adalah masdar hay'ah. Mata mita tadi, kalau kemudian cek di saya maksudnya, mata mita tadi. Felix Siau ada yang mendirikan negara Islam maca sorof nawa esawah. Semun Syekh Saul Syekh Ismail Bulbul Allah Alhamdulillah Allah di atas ayat guru di Palestin kada sunnah pada ugengir. Man lam yata'ammaq wa lam yatabahhar bi ulumin nahwi fa qawluhu la yuhajju bi. Man lam yata'ammaq wa lam yatabahhar bi ulum an-nahw wa as-sarf fa qawluhu wa kalamuhu la yahtaju bi. Kalau tidak memenuhi kaidah-kaidah nahw sarf maka omongan anak tidak bisa dianggap. Gimana orang sebelah itu baca kitab Burasud baca hadis sama Ustaz pengen mendirikan negara Islam ketemu bilang berkor. Yes. Kira-kira apa sini? Dugi kadir. Masalah skip. Salah dengeng, salah dikali, segala macam. Kak bayang ya. And this? Emangnya tabir harus ada usul amdan ya? Ya ngarep sengajaan siro. Kalau dari penjelasan tashifun man sya'u ridha atau sam'i kan masa sengaja orang bohong misalkan
Oh iya, misalnya dia yang berbaru ya dia wah dia udah ketemu kira berporo kalau kayak gitu langsung aja. Oh, kata dia itu sengaja entas gitu ya. Itu sudah taksim gitu ya. Taksim itu. Bukan tak suka ini kalau sengaja itu sudah berbohong atas nama Nabi. Kalau ini mah kan enggak penjelasannya. Enggak ada dawa intasif ya. Enggak biasa kan ada dawai. Dawai itu hal-hal yang mendorong dia untuk melakukan itu. Ini enggak ada ya. Cuman saya kira kalau dia tahu bahwa redaksinya begitu, sudah dia lupa, sudah taktik, sudah kan tidak bahagia yang kami dari bukan lagi taksir. Walaupun prakteknya dia taksir, apalagi sampai merubah jauh lafaznya, maknanya, wah, dan dia tahu yang sebenarnya itu taksir. Jadi kita tahu persis, kita kalau digunakan riwayat gimana? Ngomong aja sih, ngomong aja. Lamun kurang kantor skuping nanti guru sebab nanti guru kenapa sih? Taram-taram kita tidak tahu. Abdi kantor skuping keterangan dia. Yaitu abdi nabi nanti guru sahur manteng nah itu hadis. Itu kita sudah istibro. Tapi abis aja nih nggak, sana lagi. Khamsatun wajabat lahumul jannah. Abis belak-belakan. Abis belajar hadis dari hadis. Belak-belakan ngomong gitu. Jadi itu kiyo, ada hadis. Kenapa kita semua ada nggak pernah temukan di blog? Kita ada nggak pernah tinggal hadisnya. Abis nanti ibu, saya hadis gitu. Teman tenan. Sandaran orang kadinya. Sorman tenan. Khamsatun wajabat lahumul jannah. Lima kelompok wajib masuk ke surga. Hiji, al-waladus salih al-muti' liwalidai. Anak soleh dan taat minum bapak. Nomor 2, al-maratus salih al-muti' ahli zawjiyah. Kalau wes soleh dan taat kan bapak salakina. Nomor 3, namanya katilu teh sahibul khuluqil hasan yang punya akhlak bagus. Yang 4, al-mutawaffa ala tariqi Makkah ilmanu maut pas perjalanan ke Makkah. Nomor 5, man adzana fi masjidin minal masajid iman wa ihtisaban. Dalam menu adzan iman dan ikhlas karena Allah. Hatta an la aqulu anhu haditsun qad ra'aytu min kutubi hadits la Allah walakin haddastu aw takallamtu anna hadzal bayan qad sami'tu min shaykhi wa qad qala shaykhi anna Rasulullah qala hadza. Hebat bahasa. Gitu. Itu kan lebih selama. Lebih selama. Kata kia. Man syaikhu. Syaikhi ba'dal ulama. Wal ulama warasulullah. Ya Allah. Kelar. Ketimbang orang jebrat-jebrut. Kenapa? Kita sudah punya cara. Kita belajar. Kita belajar logika. Kita belajar mantik. Kita belajar balau. Gunakan itu. Ilmu itu mestinya jadi muwasit, mestinya jadi menjebarkan dada kita, menjadi muwasit usudurina. Yang menjemparkan dada kita bukan malah menyempitkan hati kita. Kalau menyempitkan hati kita belajar lagi. Ya merasa anu soal tasib fil isnad. Panginten upami henteu tasib fil matni, tasibna fil isnad unggul, tak mas status hadisna. Panginten hadisna mah itu lepat. Mung lepat dina sanad unggul. Ya anak. Ya apa ya? Om. Pernah baca lah ya? Taksimul Hafid Ibn Hajar. Kalau menyebut Al-Hafid Ibn Hajar, ini sudah pasti Al-Asqalani. Kalau Al-Hafid itu
pasti Al-Asqalani. Nyamutnya Al-Hafiz Ibnu Hajar itu pasti Al-Asqalani, sahib Fathul Bari, sahib Bulughul Maram, sahib Al-Kutub Al-Kathirah alladhi allati ma ta'allamna allati lam ta'allamna lam ta'allam dalika tilka al-kutub. Ya, taqsim Al-Hafiz Ibnu Hajar, pembagian menurut Imam Ibnu Hajar, hadza waqad qassama Al-Hafiz Ibnu Hajar at-tashif taqsiman akhar. Imam Ibnu Hajar membagi lagi dengan pembagian yang lain. Faja'alahu isnain. Soalnya ada dua macam. Wa huma al-mushahhaf, ayat mushahhaf, yakni ma kana taghyiru fihi bin nisbati ila naqti al-huruf ma'a baqa'i surat al-khawf. Menurut Imam Ibnu Hajar mah ayat anu ngaran-ngaran mushahhaf mah anu perubahan teh karena bedana titik. Tapi tulisanna anger. Seperti apa tadi berarti? Beda titik. Tarjam, enak. Enggak bisa. Ihtajaro. Muhammad. Ihtajama. Beda titik ya? Murahim Muzahim. Ya, so tanggal lah kemarin titik, mana berarti? Anu kadwa al-muharraf. Maka taghyiru fihi bin nisbati ila syakli huruf ma'a baqa'i surat al-khat. Muharraf bah, yang bedanya harokat. Ya, bedanya muhdis dan muhdas. Hadis cek hadis sampai ada Enu Tohan hadis. Hadis pun ayah ya, hadis pun awal. Tapi orang sementara masih kena jadi ahli hadas. Kena jadi doa. Orang menjadi Muhibbu Ustaz hadis itu lah. Muhibbul hadis mangga. Encan masukkan derajat pecinta hadis beneran juga kok. Saya belum berani mengatakan demikian. Muhibbu Syaikhul Hadis. Saya pecinta guru hadis. Oke lah. Muhibbu Ustadz Hadis. Oke lah. Ya muhibbul hadis. Hadir. Mereka sebalaga. Pecinta hadis sudah seberapa gai. Sudah seberapa istiqomah anda ngaji hadis. Sudah seberapa berakhlak anda saat menjaga hadis. Pecinta sunnah. Pecinta sunnah. Jadi saya kita masih pecinta pelajar hadis. Ya, tapi Aina jantan ketua nanti NU teh lah sistem itu Habib Ali Hasan Al Bahar. Ada Habib Ali Hasan Al Bahar Jakarta, dosen di Fakultas Adab. Habib Ali sastrawan, pintar sastrawan. Ada di YouTube banyak Habib Ali Hasan Al Bahar, keren, pintar alim. Di Jakarta, di Madinah, nojo ayah kempelan para habib, sebab para habaib ya, menyebara di zaman. Kelau. Padahal zaman habib lain habaib tapi ahibba. Habaib zaman dan habib lah. Banyak dia, banyak. Nah, para habib ini, babaturan nanti santri darah sunnah. Kali itu pada mereka periodian sekarang sowan seakan mereka periodian. Pas kalau saya di bulan itu juga kumpulan para habib. Enggak, waktu nabi yang tahu lah, nggak macam nanti. Assalamualaikum, salam cepuka. Taras, dari mana ceputatnya? Uin, tinggalnya di mana? Di Darussunnah. Darussunnah Kiai Mustafa Yakub. Iya, habib semuanya dipanggil. Salamat. Murid, santrinya Kiai Mustafa Yakub. Kalau yang hadis, salamat. Jadi tak salamat, jadi ngantri tahu apa ya perhatian ngantri. Habib nanya ni, terkagum. Habib salim, adib gitu, terkagum. Saul saya ada semua orang punya wargi-wargina para habib dan sebagainya. Sesalam di antri urat pakai kaos irung demek pakai jeans karena menyandang status murid ahli hadis di antri dari kegiatan kurang ini loh mestinya jadi motivasi ya begitulah mestinya bagaimana
orang yang punya nasab baik memperlakukan orang yang punya ilmu, atau bukan cuma punya ilmu, muridnya orang yang punya ilmu. Gitu. Lihat Habib Ali Al-Jufri yang masyhur sekarang di dunia, Habib Ali Al-Jufri sudah itu. Bagaimana sikap beliau kepada Said Ramadan Al-Buti? Habib Ali Al-Jufri kan Habib ya alim. Cek berat mana dia? Alim alama orang. Kau orang alim alama sahaja. Kau tidak boleh karomah cekai sultan. Kau orang ini mutanan jisat. Ayo biarkan dia orang sebut kena tu orang biasa mereka kena orang. Habib Ali Al-Kufri ketika menuju ngaus, aduh jadi alim, Habib Ali terjaga suping Syekh Said Ramadan Al-Buti anu menurut mantena tapi lah alim mantena langsung lu suruh kenapa tak rasa ras deh langsung sangat kekal Syekh Said Ramadan Al-Buti sangat kekal abis jadi rasa ras deh terus gitu sor iya di sor sepuh abis kadi tengah hajar yang pingin pengawasan sendal. Ayo pingin pengawasan sendiri. Kayo ngaluskan hati abdi yang teras, tau sebabnya teras dosa. Yakin abdi bersudut, bersudut dengan pingin kesayang, kalap-kalap mulia di sendiri, bakal lulus hati abdi. Sumpah. Kalau ada orang yang ngawasan di sendiri, iya gegar. Ayo kita ngasih begini, sisek dik, reksek. Cepeng dik. Saya tidak pantas menjadi muridnya, saya tidak mau terbukti. Tapi saya ada di martabat murid dari murid dari murid dari murid dari murid ya saya tidak mau terbukti. Terlalu suhu adab kalau saya jadi murid beliau. Kalau jadi saya paling pantas jadi murid 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 muridnya beliau baru pantas. Hari hari ini kita. Ini ya, ini darah Rasul tabihan. Darah diserangan kuwarah. Weh, jadi memerah. Tak lamun nyalamun darah menjadi serangan kuwarah, ya. Warah tarik teuing dari serangan ku darah oge. Ya, kira-kira cocok. Cocok. Nek seiman kana ya darah mah. Yes. Kang baca layar. Cara mengangkat, ngaji. Sekali naya, sekali kamu. Al-Muharrab, hal yukni hut tashif bil rawi. Masa menganiayin. Apakah tashif itu dapat menyacatkan rawi? Ida sadara minar rawi nadiran, fa innahu la yukni hufi dhabtihi atau la yukni hu. Apabila layak tahu, pemimutan di mana? La yukni hufi dhabtihi. Lamun nasyifna jaran-jaran beratos tidak mencederai kedobitannya beratos tetap sahih kawalannya maka jahit li'annahu nawan sababna salim ayah salam la yaslamu minal khata' sabab tidak ada orang yang selamat dari kesalahan karan-karan jelma pasti ayah be salahnya ngalamun salah kuhuy malah kumukur what la yasal khata na khata'i wa tashhifil qalil li'annahu okay. Li'annahu la yaslamu min al khata'i wa tashhifil qalil ahadun ini akan bahaya karena tidak ada satu orang pun yang selamat dari kesalahan dan kasif yang sedikit nya ngaran-ngaran jelema pasti ayah pernah lepat pernah ya tepas gitu ya terus dalilah jadi lamun salah nak berkali-kali mata karsa kanan bila pun salah naminang dibaca kerasa wa idha kasur dhani namun salah na loba minhu kira tarawi fa innahu yukadihu fi dhabtihi atau yakadahu fi dhabtihi tapi lamun loba kawalarnya kawalar pertama selera maka yakadahu fi dhabtihi mata karuksa kanan kalau bitanana kapan surut syarat ya surut syarat hadis sahih teman ittisal sanad adalah ruwah dhabtur ruwah baru ada musyad dan ada bulillah kudu cerdas kedah limpat cerdas si rawi ladeden ka rawi anu hoan amat ingat dal sirin wa yadullu ala khifatihi ini menunjukkan berarti
kalau menang teh mah ya lemah berarti. Apa? Ya lemah berarti. Lemah. Nah, wa annahu laisa min ahli hadza syan, kata itu dia berarti bukan ahli kedobitan. Hadza syan ya tab. Siru. As-sababu fi wuqu'i ar-ra'y fi at-tashhih katsir, fi at-tashhih katsir. Sebab terjadinya rawi melakukan tashhih. Banyak melakukan tashhih. Sebab yang menyebabkan rawi banyak melakukan tashhih, itulah kira-kira. Ghaliban ma yakunu sabab fi wuqu'i ar-ra'y fi at-tashhih wa akhdhu al-hadith min butul al-kutub wa suhbah. Iya, ingat. Ghaliban biasanya yang menyebabkan rawi banyak melakukan tashhih karena dia akhdhul hadits min butul kutub wa syuruh, karena dia mengambil hadis dari dalam kitab dan lembaran-lembaran. Wa adamu talaqihi an syuyukh wal mudarrisin, dan dia tidak menyorokkeun. Priyogi talaqi, priyogi tashhih, lamun kurang nyorokkeun mah mun salah anu ngeureukeun. Dendis mata non ngaji ngadres jeung disaksina cek ngeta tambing di bae lamun nah gitu. Kenapa banyak tasir? Karena banyak orang yang mengambil dari kitab-kitab saja, mengambil kitab dari lembaran. Wa ada talaqi an syuyukh, henteu ditalaqi ke teu disorokeun talaqi teh ka para syekh sareng ka para pengajar. Walidzalik hadar al-a'immatu min ahli al-hadith amman hadha syahruhu wa qalu la yukhadhu al-hadithu min sahabi. Tuh, makanya para ulama itu melarang, para imam itu melarang. Melarang siapa ya? Melarang kita intinya, melarang para ulama-ulama yang lain untuk mengambil hadis dari orang yang kelakuannya cuma baca saja tapi tidak pernah talaqi kepada syekh. Wa qalu la yukhadhu al-hadith, la yukhadhu al-hadithu min sahabiyyin. Tong dicokot cenah hadis saja lah manut. Sahabi bila manut cukup kaca unggul lah kaca unggul tapi tak pernah berguru. Ay la yukhadhu amman akhadahu min as-suhuf. Tong nyokot hadis di jelema anu bebeunangan hadis teh ngan saumur teu nama. Ayo bisa. Assalamualaikum sempit teh. Kenan? Assalamualaikum sempit teh. Mana? Hasad ada ilmu bihada liyaw Ustadis gitu loh. Nah iya tuh ambil gelap suka kan makasih sambungan petunuh sare iya mah barengan mana bisa isi di sare itu. Yes, jelas ya yes. Mana lah kira-kira udah kamu? Oh itu cukup ternyata macam lu gue deh emang kaya gini talak udah gini talak asih sama kata talak asih gini talak. Asyara musannafat fihi at-tashhih ad-Darqutni islahu fadl al-hadits al-Khattabi tashhifat al-hadits li Abi Ahmad al-Maskari al-Muslim radhiyallahu anhu tadarak al-Maskari al-Muslim. Eh kira-kira gitulah bahasa tentang mushaf. Jadi di ayat teguran ngaji kada dengar regepkeun aya serat abdi ninggal aya serat di Syekhuna Bojong ka Syekhuna Fauzan nuju mantenan ngaos di mental pak kelimbangan Aisra hari ngaji tapi maca cerah ngomong lupa gue jang hari ngaji karena jadi guru kudul lir ibarat kucing ngintip karena lau kata tasbih mau ayam lau dia kira ya cinti mana lah ya santai lah kayak di sana kudul lir ibarat kucing ngintip karena lau yang antar kuda-kuda merekam aja di serat juga ditinggal kira-kira ayo di fotokopi di print copy kan asik baca gitu serat di Syekhuna Bojong Syekhuna Bojong di cuma kita sampai tapi kami tak dengar dengar tasbih lagi ya kita teh sekedik tapi bener tapi nau nabi nate bener mal teh ya binum ilmu. Saya kedua lagi nanya, terus nih. Ya, ada penting istri kepala. Ayah, kepengen ayah. Ayah. Ya, mudah-mudahan orang istri kepala. Oh, ternyata akhir. Jadi,
ceuli panos hate. Naon? Sinkronkeun. Ceuli kecepil, socak sareng manah kan sinkron ngarigeun ka aya rumus. Kita panginten satu payung mah urang teh panginten dua kumatah. Kalau sih mereka memberi libur baik, nanti mereka belum ada abdi. Apun kan anu kasuhun, namun kalau mau salira, kita yang ngawas dia mah sementawi semua. Kalau salira lagi dia, atau salira pengawasan di live ke, atau nomor di abdi itu beratur. Ngawas dia teh beli jangan lepas paham. Kadang ngawas sapotong sapotong, ujung ngaji sebagian satu makhluk. Nah, kan bagaimana kumaha?